Beredar isu Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani ditengarai akan mundur dari Kabinet Jokowi. Isu ini beredar usai bendahara negara itu bertemu dengan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri waktu lalu. Namun hal ini ditepis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga meyakini pertemuan antara Megawati dan Menkeu Sri Mulyani bukan soal mundur dari Kabinet Jokowi. Erlangga menyebut Sri Mulyani tak akan mundur dari kabinet karena Menteri Keuangan Republik Indonesia itu merupakan teman karibnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ikut angkat bicara soal pertemuan Sri Mulyani dan Megawati Soekarnoputri. Hasto mengatakan pertemuan tersebut berisi perbincangan Megawati dan Sri menyoal bangsa dan negara. Mundurin dulu. Ada isu nih Bu. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju Bu, mungkin bisa dijawab Bu. Boleh Bu, sedikit aja Bu, soalnya biar mereda isu yang kemudian berkembang. Mohon izin Mas. Tapi wacana yang berkembang Bu, betul nggak Bu kira-kira Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul. Sedikit aja Bu Hani. Mohon izin ya Mas. Siap. Itulah tadi berita Hot News kita pada hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.